Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat samping yang seperti ini untuk tas bulat. Oke, di sini ada dua bagian. Yang bulat saya namakan bagian kiri dan juga bagian kanan ya. Ini adalah bagian kiri. Nah, untuk bagian kiri ini kita akan potong. Jadi motongnya itu loncat-loncat ya. Jadi saya akan mulai dari bagian yang coklat muda ini. Jadi yang coklat muda ini saya potong, yang putih tidak. Kemudian potong lagi yang putih tidak lagi. Sampai semuanya kita potong, satu potong satu tidak ya. Untuk bagian yang kanannya, karena yang sebelah kiri saya mulai memotong dari bagian coklat muda, jadi untuk yang sebelah kanan yang coklat muda ini jangan dipotong, tapi kita mulai memotong dari bagian yang putih. Jadi loncat-loncat ya. Nah, yang kanan yang putih kita potong, yang coklat muda kita biarkan, kemudian putih potong, coklat muda biarkan, dan seterusnya sampai seluruh bulatan ya, seperti ini semuanya. Oke, setelah aku sudah potong semuanya dari yang kiri dan juga yang kanan, kita mulai menyambung bagian samping ya. Jadi saya mulai dari yang coklat, kalian boleh mulai dari yang mana aja, tapi saya lebih suka dari yang coklat ini. Jadi saya ambil satu helai dari kanan dan satu helai dari kiri. Kita sambung seperti ini. Jadikan satu, kemudian baru kita tambah tali seperti ini. Kemudian kita ke atas, lilitkan ke bawah. Begitu juga untuk sebelah kirinya. Kemudian lilitkan ke bawah. Kalian boleh menambah berapapun talinya sesuai keinginan Anda, lebarnya mau berapa lebar. Nah, saya di sini ingin menambahkan 4 saja, jadi semuanya ada 8 helai ya. Karena saya tidak terlalu suka, kemarin saya udah mencoba yang 5 helai, jadi terlalu lebar. Jadi sekarang saya mencoba yang 4 helai. Oke, setelah seperti ini kita tarik sampai benar-benar kenceng nariknya. Kemudian kita ratakan seperti ini. Kita rapikan. Kemudian talinya ini nanti akan seperti ini hasilnya. Jangan kita potong dulu ya. Kita selipin ke belakang terus tarik ke atas. Kemudian saya mulai dari yang sebelah kiri. Tergantung kalian talinya itu dari sebelah kiri dulu apa sebelah kanan dulu. Kemudian kita mulai melilitkan seperti ini.
talinya kita masukkan ya, kemudian ambil yang sebelah kanan, kita lilitkan. Nah, di sini saya akan memasang ring untuk handle-nya. Kita ambil dua seperti ini, kita masukkan ini seperti ini. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So save me, baby. Take me to a state of mind that's made up, baby. That's made up. Hypnotic, watch your body stand. Happiness, just a
Oke, kita lilitkan ke bawah sini sampai ke tali sebelah sini, coklat yang ini ya. Jadi lurus. 1 2 3. Saya 3 kelopak untuk bagian depan rail sledding. Oke, karena tadi saya lupa, seharusnya Jadi sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat bagian depan rail sledding, dan ini untuk bagian samping. Ini untuk bagian depannya. Dari kita mulai dari sini, ujung sini sampai ujung coklat yang ini ya. Seharusnya untuk bagian atas rail sledding. Dulu karena saya lupa. Jadi sebelah. Saya contohin aja ya. Kemudian kita ambil satu helai. Ini. Kemudian kita lilitkan. Jadi lilit kanan, lilit sebelah kiri sekali. Kemudian kita lilit ke sebelah kanan sekali. Atau terus ini. Seperti ini ya. Kiri. Kiri ya. Terus ini. Kemudian kanan ini yang ke sini. Nanti saya akan membuat video yang lebih jelasnya lagi. Mungkin ini terlalu gelap jadi nggak kelihatan. Ganti yang ini. Nanti saya akan contohkan terus. Satu kali lagi seperti ini. Ini. Ya. Terus kita ke sini. Ini yang Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up.
Jadi satu tali itu kita lilitkan 4 kali. Satu ke kiri, satu ke kanan, satu lagi ke kiri, satu lagi ke kanan ya. Jadi semuanya 4 kali untuk satu tali.